Yo guys, balik lagi di channel Diki Satria. Kali ini masih di tutorial Smoke Patch Football Live 2023. Kali ini saya akan berikan tutorial cara untuk menampilkan sepatu dari pemain terbaru. Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Yo guys, masih dari edisi sebelumnya di Smoke Patch Football Live 2023. Ini saya akan berikan cara tutorial untuk membuat update dari sepatu dari pemain-pemain. Jadi langsung aja kalian klik link ini ya, Patch Smoke. Kalian cari aja Smoke Patch gitu, sudah ketemu ya guys ya. Langsung kalian klik ini SP Football Live yang 2023. Nah, yang di video sebelumnya saya sudah membuat update 3.00 ya guys ya, update terbaru. Jadi silakan ditonton video sebelumnya atau kalian bisa kunjungi di playlist saya. Nah, itu ada playlist tutorial di situ semua guys. Saya cantumin di situ, silakan kalian tonton dari awal sampai terakhir. Oke, jadi langsung aja kalian ke bawah. Nah, di sini kalian klik download link. Nah, langsung muncul. Nah, di sini ada ini guys. Fix for some player not showing their boots in volume 3. Jadi untuk update yang ketiga, jika belum tampil sepatu dari pemain ini guys, caranya download dan replace ini file ini, kalian klik aja file ini. Nah, di sini ada 200 KB, kalian langsung download aja. Nah, oke guys, ini sudah di download SM ini ya. Nah, langsung aja kita copy dan kita masukkan di folder directory SP Football Live 2023. Nah, saya di C ya guys, ini pastikan ini benar filenya. Di sini silakan kalian cari dulu, langsung di download sini guys. Nah, di sini kan sudah ada ini semua, langsung kita replace, paste dan replace di sini guys. Oke guys, ini sudah selesai dan selamat kalian bisa menikmati Smoke Patch Football Live 2023. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan subscribe tonton agar channel semakin berkembang banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.